Halo, review singkat barang-barang yang dapat dari WCS sama yang dibeli juga. Oke, kita mulai dari topi. Ini beli limited edition, satu orang bisa beli satu, kuning. Terus ada yang coklat, San Honolulu Hawaii. Ini dapat yang kompetitor. Honolulu 2024 kompetitor. Okay. Terus dapat t-shirt Honolulu juga. Terus ini beli satu orang satu merchandise Pikachu. Pikachu mana? Beli. Terus ini mug gelas limited, itu beli juga satu orang bisa beli satu. Oh iya, ini bisa dikeluarin. Ini apa namanya, gue dapat juga dah dari BTS, gak tau namanya, MOSFET atau kompetitor badge sama mugnya sama lanyard, multitor pin. Ini tiket tempel sama terus punya stiker. Dapat kode-kode voucher gini. Terus ini dari admin Pokemon-nya. Terus ini apa? Ya, ini kalau beli online dapat diskon 15%. Beach ball. Beach ball lagi satu. Ini dari Pokemon Center nih. Terus sarung. Kalau untuk yang tas udah aku jual kayaknya, sama beberapa barang isi yang lainnya. Tapi yang gue gap yang topi ini sama tas sama apa tadi? Kompetitor ini pin itu paling ya. Terus boneka. Ini boneka yang limited Pikachu. Ini sebenarnya masuk pokecan, satu orang bisa dapat satu. Ini dapat dari tas, beli satu, beli punyanya Mia satu. Terus hari pertama tuh juga dapat ini dua. Gak tau kenapa bisa dapat dua, harusnya satu orang dapat satu, cuma bisa beli satu maksudnya. Ya awal lagi hoki aja waktu itu bisa kebeli dua. Terus tuh ini juga limited edition, satu orang cuma bisa satu. Oke. Ini juga satu orang cuma bisa beli satu. Tapi ini belinya pas Selasa atau Rabu lupa. Baru ini beli di minggunya. Yang ini enggak limited edition, jadi bisa beli langsung di Pocket Channel juga. Charizard, Psyduck. Baru Lugia. Lugia. Terus yang paling gede dia. Comfy. Comfy-nya bisa dibuka ya. Nah, bisa dibuka gini. Oke. Susah ikatnya. Oke. Comfy. Terus ini terakhir. Ini kayak Evos. Habis tuh
Ada satu lagi beli. Ini. Yang bawahnya lumayan besar. Di kalau untuk ukuran ya berapa kalinya lugi ya nih lebih gede dari lugi ya kalau sama ini Azumarill 3 kalinya. Terus ada lagi paling baju WCS tapi lagi dicuci kayaknya. Udah sekian. Itu aja review barang-barang WCS. Bye-bye.